Alhamdulillah dalam saat ini pembangunan rebat beton Desa Sukamaju Kecamatan Tragen Kabupaten Garut telah dilaksanakan dengan anggaran 56 juta dengan volume 400 meter. Ini lokasinya di mana, Pak? Lokasinya wilayah Kecau dengan Nagrog. Pak, harapan Bapak sendiri dengan dibangunnya ini apa, Pak? Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat saya dan ada hikmahnya, Pak. Pak, mungkin ucapan terima kasih ini kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan kepada pemerintah maupun Bupati, Pak. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Presiden, kepada Gubernur yang telah mengeluarkan dana desa yang cukup besar bagi masyarakat Desa Sukamaju. Pak, mungkin ada himbauan kepada masyarakat supaya merawat begini? Ya, saya himbauan kepada masyarakat, semoga jalan ini bisa dipelihara dengan sebaik mungkin. Dan mungkin terima kasih, Pak, kepada masyarakat yang telah membantu, Pak. Ya. Terima kasih kepada masyarakat kami yang telah melaksanakan pembangunan dengan partisipasi, ya. Partisipasinya mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Desa Sukamaju. Akan dengan anggaran yang cukup besar, menurut saya ini pembangunan belum selesai. Tunjuk, baru Pak, sekitar 70%, Pak. Pembangunan ungkapan Bapak non, Pak? Yang diungkapkan adalah buat semua warga mungkin mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah yang sudah menyalurkan dana dari pusat sampai ke warga, dan antusias warganya juga banyak membantu di dalam pengerjaannya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat buat lingkungan khususnya di wilayah Kampung Nagrog, umumnya Desa Sukamaju, Kecamatan Talegong.